Salam sejahtera, keluarga Malaysia. Petaling Jaya tidak mengherankan ketika ini, apabila ramai rakyat di Malaysia menuntut pengeluaran wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP RM10.000 secara one-off. Ini kerana rata-rata rakyat negara ini memerlukan wang simpanan mereka itu bagi kelangsungan kehidupan mereka selepas di badai masalah Covid-19 dan banjir besar baru-baru ini. Bagi berkongsi status atau berita terkini daripada kerajaan yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan rakyat. Satu komuniti dikenali KWSP pengeluaran RM10,000 one off telah diwujud di Facebook. Ternyata komuniti atau grup tersebut mendapat perhatian ramai apabila mencecah 428 ribu pengikut sejak ia ditubuhkan tahun lalu. Nampaknya ramai yang sedang menunggu berita gembira dari pihak KDBSP sendiri walaupun keputusan telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini bahwa pengeluaran tersebut tidak akan berlaku. Melihat kepada beberapa komen orang ramai di setiap posting dalam community tersebut Ternyata mereka memerlukan pengeluaran KWSP secara one of itu Tak ada menteri atau siapa saja orang besar kerajaan dalam grup ini Mereka faham tak apa yang kita perlu sekarang Ramai yang susah hilang kerja semua Kalaupun sudah dapat kerja ada juga yang nak selesaikan hutang-hutang yang tertunggak sebelum ini kenapa susah sangat faham jelas jai bidi smile dalam grup ini bolehlah aku tahu status terkini pengeluaran KWSP macam dah tipis sangat pulang tu tapi aku yakin akan ada berita gembira selepas ini ini bukan soal politik maupun kepentingan mana-mana parti. ini adalah luahan rakyat yang sedang Susah, jelas Zaid Abdul Rahman. Sekian berita.